Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud memimpin kerajaan paling kaya raya di dunia. Keluarga Saud yang berkuasa di Arab Saudi menjadi keluarga kerajaan dengan harta paling besar di dunia. Dilansir dari The Riches, Jumat 12 Maret 2021, keluarga Saud yang dipimpin Raja Salman memiliki kekayaan mencapai 1,5 triliun US dollar. Bila dirupiahkan dalam kurs rupiah 14.000, jumlah kekayaan keluarga ini mencapai 21.000 triliun rupiah. Bahkan jumlah kekayaan keluarga Saud ini mengungguli kekayaan milik keluarga kerajaan Inggris yang dipimpin oleh Ratu Elizabeth II. The Riches juga melaporkan keluarga kerajaan Inggris memiliki harta kekayaan sebesar 88 miliar US dollar atau sekitar 1.230 triliun rupiah. Kekayaan kerajaan Arab Saudi, Raja Salman yang mengungguli kerajaan Inggris disebut berasal dari pengolahan minyak bumi yang besar di Arab. Salah satu pemasukan terbesar keluarga Saud adalah hasil penjualan minyak oleh perusahaan Saudi Aramco. Aramco memang menjadi perusahaan minyak dan gas top dunia. Mereka adalah penghasil cadangan minyak mentah terbesar kedua. Perusahaan ini juga merupakan penghasil minyak harian terbesar. Harta yang melimpah juga dimiliki oleh kerajaan Arab Saudi. Salah satu di antaranya adalah sederet istana megah dan mewah. Raja Salman saja diketahui memiliki setidaknya 4 istana megah dan mewah. Istana yang pertama adalah Istana Murabba yang memiliki 32 kamar dan sekitar 7 halaman. Kemudian istana yang kedua dimilikinya dinamai Istana Al-Yamama yang memiliki sekitar 400 kamar. Berikutnya Istana Riyadh. Istana yang satu ini juga digunakan sebagai markas kerajaan. Di dalamnya ada kamar-kamar yang memiliki lampu gantung yang indah dan dekorasi emas. Yang terakhir ada Istana Erga yang terkenal dengan lantai mozaiknya yang menakjubkan dan ukiran unik di langit-langit yang tinggi. Tak mau ketinggalan, pangeran-pangeran di keluarga Saud yang berkuasa di Arab Saudi juga punya sederet harta kekayaan yang mewah. Seperti Pangeran Muhammad bin Salman yang jadi pewaris Raja Salman juga memiliki sederet istana megah dan mewah. Dia disebut memiliki sebuah istana Chetau yang nilainya ditaksir mencapai 300 juta US dollar atau sekitar 4,2 triliun di Prancis. Di sisi lain, Pangeran Al-Walid bin Talal yang merupakan keponakan Raja Salman juga memiliki segudang properti mewah yang dia jadikan mesin pencari uang. Dia dikenal memiliki hotel termahal di seluruh dunia, termasuk The Four Seasons, Monte Carlo Grand Hotel Monaco, sebuah hotel mewah di Seychelles, dan Sofitel Hotel di London. Dia juga memiliki sekitar 3 properti istana di Arab Saudi. Salah satu properti ini adalah istana kerajaan yang bernilai sekitar 130 juta US dollar atau sekitar 1,8 triliun rupiah.